Lewis Hamilton memenangkan Grand Prix Emilia-Romagna Minggu 1 November waktu setempat. Kemenangan itu penting untuk mengamankan gelar konstruktor ketujuh berturut-turut untuk Mercedes. Juara dunia 6 kali itu memanfaatkan situasi kurang beruntung yang dialami rekan setimnya, Valtteri Bottas yang menempati pole position untuk membukukan kesuksesan karirnya yang ke-93. Kemenangan itu juga memperpanjang keunggulan Hamilton dalam perburuan gelar. Bottas menempati posisi kedua dengan Daniel Ricciardo dari Renault di posisi ketiga. Hamilton yang jelas emosional memeluk kedua tim Mercedes Toto Wolff. Benny Modesta melaporkan.